Kalau anak yang orang tuanya meninggal, itu jauh lebih mudah. Kenapa? Karena ayahnya jelas kuburannya ada di mana. Ketika dia kehilangan, kita akan lebih mudah membantu untuk pulih. Tapi kalau yang orang tuanya divorce, dia kehilangan, ketika mereka sudah mulai sembuh, sudah mulai pulih, bahkan dia menerima dia kehilangan ayahnya atau dia kehilangan ibunya, tiba-tiba ayahnya datang lagi. Nah, dia kan terluka lagi, terpuruk lagi. Yang pertama kali hilang adalah rasa kepercayaan diri. Kita mendapat pahala yang lebih banyak dari yang diminta oleh Allah, karena itu usahakan untuk mengerjakan semua sholat. Maulana ditinggal bapaknya. Bapaknya meninggal dari Maulana umur 3 tahun. Bapaknya meninggal karena sakit liver. Sekarang umurnya udah 11. Udah, iya, 8 tahun. Dia punya orang tua juga. Di orang bilang kan dia masih anak yatim. Saya menikah lagi saat Maulana umur 4 tahun, ya mau masuk TK, ya. Saya menikah lagi. Dari situ saya lama tidak punya anak dan baru 3 tahun baru dapat anak lagi satu dari suami yang sekarang. Kadang dia sedih, bilang, Nana nggak punya ayah, bilang, sama aja, ini anggap bapak yang sekarang bapak kamu. Ya kadang-kadang ngiri kalau melihat ada apa, orang diajak jalan-jalan sama keluarganya, tapi dia nggak ada di rumah. Cuma waktu itu kan saya juga kerja sehari-harinya, tiap hari kerja, tiap ini, jadi dia di rumah kayak kurang kasih sayang bapak. Ya saya nyuci gasak di sana dari pagi sampai jam 5, sebulan saya dibayar 900. Ya alhamdulillah cukup dari penghasilan saya, dari suami saya yang sekarang kan ngurut. Alhamdulillah cukup. Ya cukup nggak cukup, dicukup-cukupin. Ya ntar kan pasti ada nanya kok volunteer-volunteer, misalkan volunteer-volunteer. Iya, volunteer-volunteer baru yang misalkan, enggak yang eventnya, misalkan nanti kalau ada eventnya. Muhammadin Nabiya wa Rasulullah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah. Rumah Amalia berdiri kan bukan sesuatu yang memang kita sengaja pengen buat. Tapi rumah Amalia berdiri karena memang ketika kami membantu seorang anak yang baru ditinggal oleh ayahnya, kemudian kondisi ini dari yang awalnya kita membantu satu menjadi dua, 15, dan sekarang anak rumah Amalia ada 80 anak. Suara yang keras, 1, 2, 3.
semuanya berdiri. Ketika ada satu ibu yang menitipkan ke rumah Amalia, itu kami selalu melihat ada dua hal yang kami perhatikan. Pertama, apakah anak ini kehilangan sosok ayah yang memang ayahnya meninggal, atau yang kemudian ayahnya memang tidak ada, artinya pengertian tidak bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya ada anak yang kondisinya memang tidak terurus dengan baik, kondisi anak-anak yang kemudian mereka membutuhkan, inilah tugas peran kami. Memberikan ilmu kepada orang lain dan bisa melanjutkan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Dengan menjadi guru, kita akan menjadi orang yang berguna bagi seluruh anak Indonesia. Siapa tahu bisa menjadi Menteri Pendidikan Indonesia. Kalau anak yang orang tuanya meninggal, itu jauh lebih mudah. Kenapa? Karena ayahnya jelas kuburannya ada di mana. Ketika dia kehilangan, kita akan lebih mudah membantu untuk pulih. Satu bulan selesai, dia pulih kembali. Tapi kalau yang orang tuanya divorce, dia kehilangan, ketika mereka sudah mulai sembuh, sudah mulai pulih, bahkan dia menerima dia kehilangan ayahnya atau dia kehilangan ibunya, tiba-tiba ayahnya datang lagi. Nah, dia kan terpuruk lagi. Nah, kita harus membenahi lagi, harus mulai lagi dari awal. Dia selalu nanya, kenapa ayah selalu datang? Gitu. Nah, ini kan pertanyaan buat anak sangat sangat pedih. Kenapa? Bagi dia, anak tidak akan bisa memilih ikut ayah atau ikut ibu. Kenapa? Karena bagi seorang anak, ikut itu ya dua-duanya, ikut ayah dan ikut ibu. Inilah yang seringkali bahasa anak yang tidak pernah dipahami oleh ibu ataupun ayahnya. Ya, kita pengen Zaitun deh. Gimana Kak? Coba. Iya, kita pengen dengerin Zaitun. Apa sih buat arti seorang ibu buat Zaitun? Aku kangen sama ibu. Sama aku ucapin terima kasih. Ibu itu orangnya sabar. Terus kalau ngerawat kita tuh penuh kasih sayang. Kalau kita lagi sakit, dia tuh selalu perhatiin kita. Hak anak yang paling mendasar adalah mendapatkan kasih sayang. Seorang ayah yang atau ibunya ketika mereka divorce berpisah dengan pasangannya, nah, ayah hanya berpikir bahasanya dengan memberikan uang atau memberikan materi, seolah-olah kemudian semua persoalan anak selesai. Nah, padahal tidak. Anak pada dasarnya kehadiran ayah dan ibunya, kemudian kebersamaan, entah itu makan bersama atau sekedar bercanda. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang kebutuhan yang sangat mendasar bagi anak. Sebab bagi seorang anak, kehangatan di dalam sebuah keluarga itu tidak bisa tergantikan. Terima kasih sama maaf. Bagaimana bilangnya? Ini misalnya ada ibunya nih, ibunya ada di sampingnya Bian. Bian bilangnya apa? Bu, maafin Bian ya Bu. Kak Agus berharap mau seperti apapun ibu kita, sosok ibu kita, dia adalah ibu. Rasulullah selalu mengingatkan, Al-Jannatu tahta adamil umahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Yang pertama kali hilang adalah rasa kepercayaan diri. Anak-anak begitu ayahnya meninggal, yang pasti muncul adalah begini, kenapa ayah meninggal? Persoalan yang paling mendasar, problem yang mereka hadapi adalah ketika anak-anak kehilangan kasih sayang. Anak-anak yang kehilangan kasih sayang yang kita pernah alami, mereka bisa kondisi yang traumatik, yang mereka misalnya menangis. Ketika anak-anak menangis, rindu kepada ayahnya, Kak, ayah sudah nggak ada, aku terus mau ikut sama siapa? Siapapun ibu kita, bagaimanapun ibu kita, itu adalah ibu kita. Karena kita dengan ibu kita pasti ada ikatan ya. Dalam hati kita pasti, kalau pas kita lagi jatuh, kita lagi sedih, kita pasti nangis. Selain kita mengingat kepada Allah, yang kita panggil adalah ibu. Ibu itu adalah refleks. Kali aja udah tua begini kan suka nangis nih. Ibu.
indikasi anak-anak yang disebut dengan trauma itu kan anak-anak introvert. Anak-anak tertutup. Dia tidak mau bercerita, dia tidak mau bersosialisasi. Bahkan dia lebih asik kepada dirinya, entah dia nonton TV, main game. Dia hanya untuk menutupi bahwasanya dia kehilangan. Seperti apapun kita, kondisi apapun yang kita hadapi, harus ada instrumen yang untuk bisa men-trigger mereka untuk mau bercerita. Nah, maka instrumen itu adalah dengan cara sesi curhat atau kita menyebutnya muhasabah. Ada sesi kemudian kalau dia tidak bisa bercerita, mereka menulis. Yang tidak bisa menulis, tidak bisa curhat, kita minta mereka untuk menggambar. Yang kelas 1, kelas 2 SD, maka kita minta untuk menggambar apa yang dia rasakan. Kalau kegiatan sehari-hari rutinitas ya anak-anak belajar jam 5:30 itu mereka udah pada dateng siap-siap untuk jamaah. Nah setiap hari seperti itu, Senin sampai Jumat seperti itu. Kalau Minggu pagi kan sekolah libur kan Mas ya, jadi kita gunakan hari Minggu itu untuk belajar di sini dari jam 8 sampai jam 12 itu. Kadang juga kita kegiatan keluar kayak outbound. Ya, semuanya. Tangannya yang benar. Kita tunggu sampai minggu di. Sedikit lagi udah menipu. Ini lagi masak agar-agar biar anak-anak bisa masak, nggak jajan di luar Mas, karena kan agar-agar itu mudah kan, apalagi saya kasih tambahan sayur, secara nggak langsung anak-anak makan sayur serat. Nah kita sekarang bikin agar-agar jagung, tujuannya anak-anak untuk melatih dia bahwa dia itu bisa percaya diri dan dia bisa bahwa dia itu bisa bikin sesuatu. Siapa mau ulangin? Karika pegangin, ayo sini ya. Jangan di tengahnya. Ya, ini sampai penuh ya. Kalau bantuin ya, biar cepet ya. Nah, karena ini panas, Karika akan bawa ke dalam. Nanti kalau udah dingin, dimasukin ke kulkas. Nah, nanti kita bareng-bareng makan ya. Ketika misalnya tadi anak-anak belajar memasak. Ketika mereka belajar memasak itu, ketika kondisi dia sedang bersedih dengan, ayo kita belajar memasak. Dia belajar memotong, dia belajar merebus, kemudian belajar mengolah masakan. Nah, keberanian untuk mencoba ini yang menumbuhkan dia rasa kepercayaan diri itu. Nah, kalau dia masih mengalami satu kondisi yang sifatnya traumatik, dia takut, dia merasa ada perasaan bersalah, dia ada perasaan keterpurukan, pasti dia nggak mau mencoba itu. Hi-hi-hi. Hi-hi-hi. Hu-hu-hu. Hu-hu-hu. Tetap posisinya berhadapan-hadapan. Coba berhadapan-hadapan. Sekali lagi ikutin Kak Agus. Ha ha ha. Ha ha ha. He he he. Oh. Sekarang yang kedua ikutin Kak Agus. Halo. Halo. Siapa nih? Siapa nih? Kemudian mereka, kalian mau ketawa, ketawalah yang keras. Nah, ini kenapa? Ini adalah bagian penting bagi anak-anak. Kita akan bisa mengevaluasi, ada sebuah indikasi. Anak-anak, kalau mereka mampu berkata dengan suara keras, mereka bisa ketawa dengan keras. Artinya mereka punya kepercayaan diri. Dan itu adalah tanda-tanda pulih. Pemulihan dia terhadap kondisi traumatik tadi itu. Tarik nafas pelan-pelan. Tetaplah pejamkan mata. Tidak ada yang bergerak. Bayangkan kalian sedang minum es kelapa. Rasanya bagaimana? Dingin dan segar. Tidak ada suara apapun. Tujuan besar kami ingin menjadikan anak-anak ketika mereka merasa mengalami satu kondisi yang terburuk dalam hidupnya. Itu kemudian mereka bisa memaknai bahwasanya hidup ini adalah sebuah anugerah. Anak-anak
menyikapi satu kondisi yang pahit itu adalah sebagai sesuatu yang membuat mereka justru tidak menjadi semakin terpuruk. Mereka justru bisa bangkit, meneruskan perjalanan hidup, dan mereka bisa menjadi anak-anak insan mulia. Yang pertama kali ke rumah Amalia itu mereka tinggal sama kita, menjadi keluarga besar, keluarga kita. Istri saya sempat bertanya, memangnya kita mau bikin panti asuhan? Saya bilang, tidak. Keberadaan anak-anak ini adalah amanah. Ketika Allah memberikan amanah kita, ya kita harus menjalankan semua ini dengan baik. Nah, kemudian, ya sudah, kalau gitu kita bismillah, kita niatkan semua ini kita dedikasikan kita untuk membantu masyarakat, untuk membantu anak-anak. Nah, yang paling tidak mudah adalah ketika kemudian ini harus berbagi. Ketika saya bekerja, hasil gaji yang kemudian biasanya sepenuhnya untuk rumah tangga tiba-tiba harus dibagi dengan anak-anak. Allahu Akbar. Karena hanya satu hal, ini adalah panggilan hati. Kalau orang-orang menganggap apa yang kami lakukan ini adalah profesi, pasti kita akan kelelahan. Kadang kita melihat, waktu itu ada anak yang dititipin ke kami, anak yatim gitu kan. Bapaknya meninggal, ibunya bekerja, dia nggak ada yang ngurusin gitu kan. Akhirnya kita mengurusin. Saya bayangin, gimana ya kalau anak saya kayak gitu, bapaknya meninggal, saya sendirian, terserlantar, gimana ya. Saya melihat kepada kehidupan saya, Mas, kepada anak saya gitu kan. Akhirnya kan karena kita melihat dari penderitaan orang, kita mau berkorban gitu. Jadi kita akhirnya mengasuh anak tersebut. Anak-anak rumah Amalia pada dasarnya adalah anak-anak kelas bawah yang ibunya bekerja sebagai buruh nyuci gosok atau menjadi ibu rumah tangga atau yang kondisinya memang usaha kecil-kecilan, entah gorengan atau apa, tapi semuanya berasal dari kelas bawah. Kita ada 30 anak yatim dan ada 50 anak-anak duafa yang memiliki latar belakang orang tua yang seperti tadi. Kita juga membantu pada anak-anak, bukan hanya kita memberikan ilmu, pengalaman kepada anak-anak, kita juga memberikan semacam kayak bantuan biaya sekolah atau biaya untuk paket-paket sembako, kayak gitu. Salah satunya, selain anak-anak senang belajar di rumah Amalia, kita juga membantu orang tua. Yang saya cari itu sebenarnya kan makna hidup ya, berbagi kasih sayang juga. Saya mengasihi mereka, alhamdulillah mereka juga mengasihi saya. Jadi hidup saya lebih bermakna dan berwarna. Begitu dulu, begitu dulu. Bantuin Riana, Pater. Ketika Anda kehilangan orang yang Anda cintai, untuk bisa segera pulih dari rasa kehilangan itu, Anda harus membantu orang lain yang juga kehilangan. Akhirnya ada dua poin. Pertama, anak-anak itu tumbuh rasa empati terhadap sesama. Yang kedua, anak-anak itu ada satu hal yang mereka kemudian mereka menemukan apa yang disebut dengan rasa bersyukur. Rasa bersyukur inilah yang bagi kami anak-anak bisa kemudian memaknai hidup. Kami di rumah Amalia ada 12 relawan.
kakak-kakak rumah Amalia memiliki berbagai latar belakang profesi. Tapi kedua belas ini sepakat itu satu hal, karena kecintaan kita kepada dunia anak-anak. Apa kabar anak dinamika? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Sekarang anak Amalia, apa kabar anak Amalia? Anak-anak yang dibutuhkan yang paling mendasar itu adalah anak-anak menemukan jati dirinya, siapa saya. Ketika mereka memiliki pasangan ayah dan ibu, mereka belajar dari ayah ibunya. Aku adalah cermin ayah ibuku, sosok ayah itu ternyata seperti ini, sosok ibu adalah figur yang teladan. Kami di sini semuanya kemudian menerapkan satu hal, kakak rumah Amalia akan menjadi teladan bagi adik-adiknya. Kalau negeri ini pengen menjadi negeri yang bisa lebih baik kan, harus ada generasi-generasi yang terlahir menjadi insan yang mulia, insan yang berakhlak baik. Anak-anak yang punya rasa kepercayaan diri, mereka punya harapan. Generasi ini, generasi anak-anak ini hanya akan bisa apabila mereka mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya. Saya hanya ingin mengatakan bahwasanya stop your divorce. Jangan ada lagi perceraian dan kemudian mengorbankan anak. Ingat satu hal, sehebat apapun kita di bidang karir, tapi kalau kita gagal membangun rumah tangga, orang kan menganggap kita gagal.